Fa'ilnya juga bukan mazhar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Yang kita berarti yang termasuk yang mana yang di dalam kamus itu? Yang mataksir? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini melanjutkan pembahasan kemarin basmalah, di mana sebelumnya membahas basmalah tentang kedudukannya. Baik ada sifat dan mausufnya, kesamaan sifat dan mausuf. Kali ini masih dalam pembahasan lafal basmalah, menentukan jenis-jenisnya. Apakah isim dan jenisnya, kemudian fi'il atau huruf dan seterusnya. Huruf. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan yang kita akan bahas ini adalah mukadimah dari kitab Safinatun Najah. Dalam lafal bismillah kita tentukan dulu huruf-huruf jar. Apa saja huruf-huruf jar? Mila taqala hasan da fi an la mundur badli kai wa takabi la lamata dasarnya ka huruf al jar wa ya min ila hatta qala hasan da fi an la mundur bala mukai wa un wa ta wal kafu wal ba wal ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila. Mantap, mantap. Hatta qala ada fi an ala huruf balam dan kiwaun dan ta huruf kaf dan balam lala dan mata. Berikutnya kita tentukan lafal bismillahi rumus utama. Bedakan setiap kata antara isim bifi'il juruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja. Huruf selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya ismu wa fi'lan summa harfan mayyiza lafzan bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim fi'il huruf. Baik, sebelum kita membedakan kalimat isim, kalimat huruf, saya tanya dulu tanda-tandanya dulu dong. Kalau tanda-tanda fi'il, tanda-tanda isim, kemudian tanda-tanda huruf, saya tanya dari awal dulu. Tanda-tanda isim itu kalau versi alfiah ada berapa? Empat. Alfiah? Lima. Lima, oke. Sebutkan. Merab jar tanin al setelah huruf nida tak musna ilah. Merab jar ada tiga sebab. Satu kena menjadi mudhaf ilah. Dua kena bersetelah huruf jar. Tiga kena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Baik. Huruf nida ya ya iwa ya itu ayo ayat tua musna ilah. Contohnya fa'il dan mubtada. Mantap. Secara konkret ada berapa huruf jar tanda isim itu di alfiah? Apa Ustaz? Tanda isim yang di alfiah berarti keseluruhan ada berapa? Kalau yang di alfiah ada 4 apa 5? 5. Benar. Maksud saya oke, saya yang salah, Ustaz yang salah ini. Tanda-tanda isim kalau yang di alfiah ada berapa? Ada? 5. 5. 1 badi rojer, 2 tanwin, 3 al, 4 masrat ilaih. Kemudian? 5 setelah huruf? Nida. Setelah huruf nida. Nida. Baik. Coba dasarnya isim yang di alfiah. Mijari wa tanini wa nida wa al wa musnari nilis mida midan hasol. Tanda isim dengan jatanin al nida dan musna ila contoh fa'al mubtada. Kalau tanda isim yang di jurmiyah ada berapa? 4. Apa saja? Berof jar tanin al parsa huruf jar. Berada salah huruf jar. Ibaratnya yang di jurmiyah. Falismu yang arafu bil khafdi wa tanini wa ruhul alif alam yang arafu bil khafdi. Mantap. Kalau yang di jurmi, yang di emriti ada berapa? Tanda jar, tanda isim? 4. Apa saja? Berof jar tanin
wabila min wa alif dengan jar dan tanwin isim dikenal setelah huruf jar juga adanya al. Setelah tadi mengetahui tanda-tanda isim baik yang di jurmia juga yang di alfia juga yang di imriti, maka kemudian kita tentukan lafal bismillah isminya itu termasuk kalimat isim, kalimat fi'il atau kalimat huruf isminya. Isim. Isim. Tandanya setelah huruf jar. Berada setelah huruf jar. Mantap. Jar. Dasarnya. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lilin kita mizan asal. Kemudian apabila ternyata yang kita temui itu kalimat isim seperti tadi ismi adalah kalimat isim, maka kemudian kita menentukan apa kemudian setelah dijumpai kalimat isim, maka terapkan rumus A1 A2 A3. Rumus A1 bedakan antara makrifat nakiranya, mabni warafnya, muzakkar muannasnya, mufrad musanna, jamaknya, ruf mustaq jamiknya. Mustaq jamiknya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita akan menentukan berikutnya apakah lafal ismi dalam susunan ismi itu ismi lagi, isminya makrifat atau nakiro, mabni atau mu'rab, muzakkar atau muannas, mufrad musanna jamaknya, kemudian mustaq atau jamik. Baik, apa isim-isim nakir ada berapa? Isim marifat maksudnya, isim-isim marifat ada berapa? 6, dhamir nama al-mafil mutaf isyara. Baik, mutaf yang bagaimana yang marifat? Mutaf yang mutafilnya marifat. Namanya marifat, isim marifat yang secara umum? Wairu marifat engkau mwadi, wain tau ni wal ulami wal ladhi. Marifat itu selain nakira dhamir nama al-mafil mutaf isyara. Ah, mantap, mantap, mantap. Kalau nakira, apa cirinya nakira itu? Tanwin. Cirinya nakira yang paling mudah adalah tanwin. Walaupun yang bertanwin tidak mesti nakira. Semua tidak mesti, semua itu nakira. Baik, nakira kalau marifat, dimarifatkan diberi apa? Al. Dasarnya nakira. Nakiratun qabilu al-mu'athiro awaqi'an mawqi'an makar zukiro. Nakiro jadi marifat bila beral. Ciri mulanya tanwin dapat dihafal. Baik, tentukan berikutnya dalam susunan bismillah. Ingat, ada berapa lafal dalam lafal bismillah? 3. 1. Dua ismi, tiga Allahi. Jadi ada tiga kata di situ. Isminya ada alnya apa tidak? Tidak. Karena menjadi mudhaf. Mana mudhaf? Tanpa al pertanyaan karena menjadi mudhaf. Mana mudhaf nilainya? Allahi. Allahi. Dasarnya mudhaf-mudhaf nilai. Berarti ismi mutafilnya ma'rifat. Maka kemudian tentukan is dalam susunan
dengan ismillahi, isminya ma'rifat apa nakiro? Ismi ma'rifat, karena mudhafilnya ma'rifat. Baik, tadi mudhafilnya ma'rifat yaitu lafal Allahi. Ismi ma'ni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab karena apa? Mu'rab yang mana? Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Apa saja? Ada berapa isim-isim mu'rab? Isim mufrad. Isim-isim mu'rab ada berapa? 10. Apa saja? 10. Isim mufrad, isim tasniyah, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, jama' taksir asmaul khamsa, isim munsharif, isim maksur, isim manqus, isim mudhaf pada ya mutakallim. Dasarnya mu'rab. Wa ma'rabul asma'i maqr salima min syabahin harfika ardi wa suma. Ma'rabnya kalimat isim itu sepi serupa huruf jata suma dan ardi. Kalau yang dinamakan makni apa yang akan makni? Makni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Dasarnya isim makni. Walis mu'minu ma'rabun wa ma'bani syabahi minal hurufi mudani. Macamnya isim itu mu'rab dan mabni. Mabninya isim sebab sibi yang mudni. Berikutnya, isminya mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar ke tanda-tanda mu'annas. Mantap, apa saja tanda-tanda mu'annas? Diakhiri alif atau ta, anggota badan yang sepasang, lafaz yang khusus perempuan, lafaz yang dinas mu'annas dalam Al-Quran. Anggota badannya sepasang, sebutkan sebagian saja. Ainun, udhunun, yadun, katifun. Ainun, udhunun, yadun, katifun, rijlun. Rijlun. Lafal yang khusus perempuan. Zainabu, hamilun, haidun. Lafal yang dinas mana dalam Al-Quran. Ardun, narun, rihun, sama'un, nafsu, syamsun. Ad-dunya, kubro, fatwa. Dasarnya mana? Alamat tani sita wana wali kopi asam ikut daun takal kati. Berikutnya ismin lagi mufrad, musanna atau jama. Mufrad. Mufrad. Diketahui apa yang akan isi mufrad? Isi menunjuk hati satu dan tiada firi ani aini una ina atin atin. Berikutnya ismi, tidak usah panjang lebar tasniyah dan mufrad rofanya. Iya, mufrad tanda rofanya dengan apa? Dhamma. Nasabnya? Fathah, jarnya dengan kasroh. Jarnya dengan kasroh. Coba, dhamma menjadi tanda alamat rofa ada di berapa tempat yang di jurmiyah? Isi mufrad jama' taksir jama' anas salim fi'il mudhari yang akhirnya tidak berhubung dengan sesuatu. Ibaratnya dibaca. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafmi fi arba'ati mawadhi'a fil ismi mufradi wa jama' taksiri wa jama' anas salimi wal fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhdi syai'un. Wah, wow, mantap, ini belum sarapan sudah bagus kayak gini, apalagi setelah sarapan nanti. Mantap, pagi-pagi sarapannya dengan nahu. Wow, mantap, keren banget. Pagi-pagi sarapan nahu dong, mantap, keren banget. Wah, puasa kayaknya, puasa atau ya? Puasa? Hari Kamis dong. Keren dah hari Kamis. Oke, dilanjut berikutnya. Mufrad tanda rofanya dengan dhamma yang di jurmiyah, yang di imriti. Nadamnya. Fadhammu fismi mufradin ka ahmadu wa jama'i taksirin ka ja'al amudu wa jama'i ta'nisin ka muslimati wa kulli fa'lin marobin ka ya'ti. Isim mufradin seperti amadu dhamma taksir rofa seperti amudu. Isim mufradin jama'i taksir rofa dhamma jama'mu anas juga rupanya dhamma. Mudhari mu'rab dengan dhamma rupanya. Mantap. Yang sepi dari nantoki dan niswanya. Mudhari mu'rab dengan dhamma rupanya. Yang sepi dari nantoki dan niswanya. Wow, semakin kenyang ini. Semakin kenyang makan ilmu nabi. Mantap. Berikutnya, tentukan ismi mustaq atau jamik.
mustaq atau jamin. Mustaq jaminnya kita tentukan. Jaminnya kan mustaq? Jamin. Jamin. Mustaq apa ya kan mustaq? Apa Ustaz? Kalau mustaq apa ya kan mustaq? Mustaq adalah yang dibentuk di kata lain. Nah, kalau jamin, isim tidak diambil dari kata lain. Yang tidak dibentuk dari kata lain, tinggal balik aja. Lain. Tidak dibentuk dari kata lain, mantap. Lain. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Berikutnya, rumus A2. Rumus A2 tentukan isim antara tentukan isim antara isim fa'il, tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus, yang ditentukan kamus antara lain masdar lagi tiga huruf masdar min jamak taksir jamit. Wow, mantap mantap. Tentukan sekarang dalam menentukan wazan tidak menghitung apa huruf-huruf, huruf-huruf tambahan yaitu alani, aini, una, ina, atin, atin, dan tintun. Dalam lafaz ismi ada huruf tambahan? Tidak. Tidak. Berarti ismin. Kita baca ismin. Dalam lafal bismillah ismin. Coba cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, mufa'ilun, 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 mudafa'ilun, mudafa'ilun, mustafa'ilun. Ada yang cocok? Tidak ada. Cocokkan dengan wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun, maf'ulun, mufa'ilun, 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 mudafa'ilun, mudafa'ilun, mustafa'ilun. Ada yang cocok? Tidak ada. Wah, jalannya tidak ada. Bacanya jalannya kereta, kereta berlomba-lomba. Oke. Cocokkan dengan wazan-wazan masdar. Ifa'alun, 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 tafa'alun, tafa'alun, mufa'alatun. Tafa'alun. Tafa'alun, mufa'alatun. Mantap, kereta, kereta menuju kota. Bacanya kereta menuju kota. Wah, cepat banget. Tentukan sekarang isminya itu termasuk isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Tidak ada. Tidak ada. Berarti bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul dan juga bukan masdar yang tertulis dalam